Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan melihat sebuah pertandingan seru antara Lepon Aronian melawan Vladimir Kramnik. Dan partai ini terjadi di putaran ketiga dalam turnamen kandidat tahun 2018. Dan di sini kita akan melihat bagaimana cara melawan Rio Lopez dengan pertahanan Berlin. Oke, langsung saja kita mulai permainannya. Lepon Aronian dengan putih dan Vladimir Kramnik tentu memegang hitam. Permainan dibuka pion E4 dan di papan kita memiliki Spanish Rio Lopez gajah lanjut menyerang kuda. Lanjut kuda F6, pertahanan Berlin, lanjut pion D3, melindungi pion, dan kemudian gajah C5, gajah kali kuda, dan pion pukul gajah. Aronian lanjut rokade, menteri E7. Dan langkah populer di posisi ini adalah kuda D2, tentu menghubungkan kuda satu sama lain. Dan di sini, Lepon Aronian melanjutkan pion H3, langkah yang juga tidak kalah populer. Tentu mencegah gajah terang hitam berpotensi meluncur ke G4 memimpin kuda. Dan Kramnik merespon benteng G8. Dan gerakan benteng ke G8 ini bukanlah hal baru. Karena database mencatat ada beberapa permainan seperti ini yang sering dimainkan oleh para pecatur. Dan sudah sangat jelas idenya akan mendorong pion di pail G, dapat lanjut ke G5, dan juga dapat lanjut ke G4, tentu akan merontokkan struktur pion di sayap raja. Tapi jika di posisi ini, kita mundur dulu teman-teman. Kalau putih tidak menaikkan pion ke A3, tapi terlebih dahulu kuda lanjut D2, maka bila hitam di sini melanjutkan benteng ke G8, dan akan lanjut menaikkan pion ke G5, jelas gerakan ini kurang begitu bergaransi. Bisa dibilang ini adalah gerakan konyol. Oke, kita lanjut permainan aslinya, dan kita kembali. Oke, di sini setelah pion lanjut H3, benteng G8. Persiapan pion ke G4, dan di sini tidak memerlukan dukungan pion di pail H naik ke H6. Putih merespon dengan raja H1. Maka di posisi ini, bila hitam menaikkan pion ke G6, jelas ini kurang efektif karena gajah bisa lanjut memukul pion. Dan di sini posisi gajah terlihat sangat kuat, tentu memimpin kuda terhadap menteri. Oke, kita mundur. Tapi jika di sini raja tidak ke H1, misal langkah lain, saya ambil contoh kuda ke C3, maka sekarang langkah pion ke G5, ini jelas langkah yang sangat bagus. Karena jika seperti tadi, gajah memukul pion, maka hitam bisa melanjutkan gajah kali pion, dan setelah pion lanjut pukul gajah, maka pion dapat lanjut ke H6, tentu memimpin gajah. Dan ini situasi yang tidak baik untuk putih. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Oke, Sobat Kotak Masalah, mari kita lanjutkan. Jadi di sini, putih lanjut raja H1. Langkah populer hitam di posisi ini biasanya akan lanjut pion H6, tentu akan mendukung pion G7, dapat lanjut ke G5. Tapi Kramnik memainkan permainan yang sedikit berbeda, lanjut kuda H5. Dan kuda berpotensi naik ke F4 dan bisa didukung dengan pion naik ke G5. Lanjut pion C3. Mungkin persiapan pion ke D4, menyerang gajah juga mengajak pertukaran pion. Lanjut pion G5. Lalu kuda pukul pion. Bila menteri memakan kuda, maka menteri putih juga memakan kuda di H5. Oke, jadi apa yang harus dilakukan oleh hitam di posisi ini? Yes, hitam melanjutkan pion G4. Putih lanjut pion D4, menyerang gajah dan melindungi kuda. Jika di sini pion lanjut kali pion, menyerang kuda, tentu ini tidak bagus karena menteri akan lanjut ke A4. Dan setelah raja ke G1, maka lanjut kuda melompat ke G3. Dan bagaimana cara teman-teman di sini untuk menyelamatkan raja putih, menteri ke A1? Sedangkan pion tidak dapat memukul kuda, sedang terpaku oleh gajah. Oke, jadi kita kembali lagi. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Jadi di sini, putih tidak melanjutkan memukul pion dengan pion. Tapi pion D4 tentu menyerang gajah dan melindungi kuda. Sekaligus di sini, menutup akses gajah kepada diagonal jauh sayap raja. Jadi gajah D6 menyerang kuda dan lanjut pion G3. Tentu mengontrol petak gelap H4, kemungkinan menteri hitam akan lanjut ke H4. Lanjut gajah makan, pion makan, menteri pukul pion,
dan menteri mengadukan menteri. Lanjut menteri E7, lanjut pion H4, dan pion lanjut menyerang menteri. Lanjut menteri C4, di sini menteri putih memimpin pion terhadap benteng, karena di sini hitam berpotensi menaikkan pion ke F5. Jadi Kramnik membalas dengan gajah menyerang menteri, dan menteri menyerang raja. Lanjut pion memblok, dan di sini komputer menunjukkan langkah terbaik menteri adalah ke D3. Tentu jelas balasan hitam adalah benteng ke D8 menyerang menteri. Jadi Lepon Aronian di sini memundurkan menteri ke A4. Dan benar saja di sini hitam melanjutkan pion F5. Mengajak pertukaran pion, dan gajah dapat berselancar ke D5 menyerang raja. Lanjut gajah menyerang menteri. Oke, kira-kira di sini kemana menteri hitam harus pergi? Dan di sini menteri hitam tidak perlu pergi karena benteng lanjut memukul gajah. Jelas di sini pion lanjut kali benteng, hitam merespon pion F4. Bila pion kali pion, kuda lanjut pukul pion. Lanjut menteri D1. Benteng D8 menyerang menteri. Menteri C1, pion kali pion. Pion tidak dapat memukul pion karena kuda lanjut pukul pion, menggarpu raja dan benteng. Jadi apa balasan putih di posisi ini? Di sini putih melanjutkan kuda ke A3. Karena bila kuda ke D2, maka menteri pukul pion, dan jelas menteri akan lanjut ke A4, ancaman yang sangat serius skakmat ke A2. Oke, jadi di sini Lepon Aronian lanjut kuda A3. Tidak tahu di sini kuda bawa kemana, karena mungkin di sini tidak ada pilihan langkah yang lebih baik, atau juga mungkin suatu saat benteng sayap menteri dapat membantu rajanya. Kramnik melanjutkan benteng D3. Lanjut benteng mengadu benteng, dan gajah lanjut D5. Oke, apa yang dilakukan oleh Kramnik di posisi ini? Jelas benteng ini gratis bisa dipukul oleh benteng, dan juga gajah gratis bisa dipukul oleh pion. Bila benteng pukul benteng atau pion pukul gajah, maka skakmat dalam 4 langkah. Itu langkah terbaik semua yang dilakukan oleh putih. Dan di sini, Lepon Aronian menjawab dengan pion F3. Tapi bila teman-teman penasaran, bagaimana jika di sini pion lanjut pukul gajah atau benteng lanjut pukul benteng? Oke, pertama, bila di sini pion lanjut kali gajah, maka menteri menyerang raja. Tentu raja G1, maka pion lanjut kali pion. Raja pukul pion atau raja F1 sama saja, skakmat tidak bisa dihindari. Saya coba di sini raja F1, maka menteri bisa ke H1. Bila raja di sini bermain petak umpet, misal E2, di sini skakmat dalam 2 langkah, menteri F3. Setelah raja F1, maka kuda ke G3, skakmat. Oke, kita kembali. Atau bila di sini raja tidak ke E2, tapi raja pukul pion, maka lanjut pion G3. Dan setelah raja E2, menteri F3, raja E1, maka sudah tentu menteri F2 dan E0. Oke, kita mundur ke posisi ini. Tadi di sini pion pukul gajah, dan bagaimana bila benteng kali benteng? Tentu gratis. Maka lanjut menteri kali pion, sekak. Bila raja di sini G1, tentu menteri ke G2. Jadi tentu pion akan lanjut memblok menteri. Maka lanjut pion kali pion. Dan di sini langkah terbaik putih adalah mengadukan menteri. Jelas pion lanjut menyerang menteri, open sekak. Dan setelah menteri lanjut pukul menteri, maka gajah pukul menteri, sekak, dan menyerang benteng. Dan di sini raja putih harus kemana? Tentu di sini benteng memblok. Oke, silakan di sini temukan skakmat dalam 1 langkah. Tentunya skakmat ini sangat mudah dan sangat gampang. Oke teman-teman, sebaiknya kita lanjutkan permainannya. Baik sobat petak masalah, kita kembali lagi dan kita lanjutkan permainannya. Jadi putih di sini tidak lanjut memukul gajah atau tidak lanjut memukul benteng. Tapi pion F3, maka lanjut pion makan pion, dan Lepon Aronian lanjut pion memukul gajah. Kramnik membalas menteri E2. Ancaman skakmat menteri G2.
dan Lepon Aronian di sini memimpin menteri benteng S1. Dan satu langkah lagi, putih menyerah, tepatnya di langkah ke-27. Dan apakah teman-teman tahu di sini apa langkah terakhir dari hitam untuk memenangkan permainannya di langkah ke-27? Yes, are you ready? Kita melanjutkan pion G2. Dan di sini pula lah Lepon Aronian resign. Dan di sini raja bisa ke G1 atau dapat naik ke H2. Jika raja di sini G1, maka pion lanjut F2. Dan setelah raja lanjut pukul pion, maka sudah tentu pion pukul benteng skakmat. Atau bagaimana jika di sini raja tidak ke G1, tapi ke H2? Sama saja teman-teman di sini, pion lanjut G1, tentu jelas double skak. Dan setelah raja lanjut pukul menteri, maka seperti tadi pion F2. Di sini sama saja raja H2 atau raja G2, tentu pion pukul benteng skakmat. Atau bagaimana jika di sini, jika raja tidak ke H2 atau tidak ke G2, tapi bergeser ke H1. Tentu benteng lanjut menyerang raja. Dan setelah raja lanjut G2, tentu di sini skakmat pion lanjut F1. Baik, sobat kotak masalah, jadi itulah serangan brutal yang diperlihatkan oleh Vladimir Kramnik. Dan di sini terlihat sangat jelas, Lepon Aronian tidak dapat mengembangkan kedudukannya dengan maksimal. Oke, harapan saya teman-teman menyukai videonya, dan semoga dapat bermanfaat. Dan maafkan jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan jika teman-teman senang atau suka dengan video-video catur seperti ini, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru dari Kotak Masalah, salam sehat untuk kalian semuanya, sukses selalu, aman sentosa, adil dan makmur. Terakhir, jaga diri, sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi.